Okay, hi, assalamualaikum semua. Alright. So, seperti yang pernah buat tadi, untuk aku dah siap. So, semalam aku dah buat live kat TikTok. Memang gila-gila yang masuk pun memang gila. Duk suruh payung bunyi, payung start lah abang. Start daripada seorang tanya, seorang minta tolong payung bunyi, habis semua suruh payung bunyi. Pukul 2:30 pagi kan, macam mana nak payung bunyi? Apa bayangkan lah. So hari ni atas permintaan apa semua untuk aku review. So aku review lah sabar sikit apa yang aku dah buat untuk spek baru ni dan berapa kos aku dah habis. So aku akan review lah sabar sikit. Nanti apa boleh tengok lah detail-detail macam mana. So aku boleh review anggaran lah, anggaran sabar sikit lah. Yang nak kata benda sikit-sikit lagi tu sebenarnya ada lagi apa ni modal dia tu. Tapi aku review secara kasar lah gambar. Okay, so jom kita tengok apa yang dah jadi kat motor aku, geng. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. So, okay gang. Alright. Untuk yang baru dalam channel aku ni, aku bagi tahu sedikit lah daripada awal lah. Motor aku ni model apa? Model dia Wave 125R. Kiranya keluaran first lah, keluaran first. So motor ni dulu memang agak-agak, memang barai lah. Bukan agak lah, memang barai. Memang pisang gila lah kalau tengok keadaan motor ni dulu. So motor ni dulu memang aku buat api reja je. Memang motor pun tak dijaga dengan elok. So lepas aku buat projek untuk motor ni, so inilah jadinya motor ni. So ada yang tanya, bang, spek apa motor ni? Apa dah jadi dengan motor ni? Macam mana keadaan spek motor ni? Okay, so mari kita review lah sabar sikit apa barang yang ada dekat motor aku ni. Okay, so hangpa nak mula daripada mana? Daripada atas, bawah? Okay, kita mula daripada atas lah. Atas sebenarnya motor aku ni, atas tak ada apa sangat pun. Atas ni biasa-biasa saja. Yang duk tanya aku kabel minyak, kabel minyak. Pakai kabel minyak apa? Trotor minyak apa? Trotor aku pakai Espada. Espada. Tapi tali minyak ni aku pakai yang standard dia, yang asal dia. Tali minyak aku pakai yang asal dia. Espada ni aku tak ingat apa boleh. Dalam 2-30 macam tu lah kata silap aku. So keadaan depan ni aku fast review lah kat empah. Aku tak mau nak heret-heret panjang-panjang. So aku fast review untuk empah. So keadaan atas memang tak ada apa sangat. Macam ni grey-grey ni biasalah. Macam di dalam Shopee yang hampa tahu. Okay, bahagian depan untuk raga, gang. So raga, mungkin sebelum ni hampa pernah tengok raga yang dia tulis Honda kan kat sini kan. Tapi yang aku ni dia bukan tulisan Honda. Dia tulis Wave 125 by H2C. Okay, apa beza dia raga ni dengan raga yang Honda tu? Okay, raga ni dia tebal lah. Kalau hampa tengok kat sini kan, kalau hampa rasa, dia hampa kena rasa sendiri, tak boleh nak tengok macam tu. Dia memang tebal ni, dia punya besi dia tebal lebih banyak daripada yang Honda tu. So memang kejap lah. Macam biasa, skru CNC 3 biji. Okay, so hampa beli raga ni dapat sekali dengan skru ke? Tak. Kalau hampa beli raga ni, dia akan jual asing skru ni. Kalau hampa nak pakai skru biasa pun boleh juga, pakai skru yang panjang. Tapi kalau hampa nak pakai bagi elok lagi, bagi CNC lah. Skru CNC dan juga bush dia ni. Bush dia kat dalam ni. Okay, so berapa harga dia? Seller untuk harga ni dia tak pasti. Bukan dia tak pasti, aku tak pasti. Sebab banyak seller, dia tak tentu harga dia. So lebih kurang senang cakap 100 lah. Lebih kurang 100 dapat lah harga dan juga skru CNC. 100 ataupun 100 lebih jugalah. Okay, so
Liver Class. Okey, mungkin ada yang tanya nanti Liver Class aku pakai Liver Class apa? Liver Class aku pakai NSR noh. NSR original. Sebab apa aku pakai NSR ni? Awak tak pakai yang asal je. Sebab yang asal beli kalau hangpa beli mangkuk mangkuk kelas Wave 125, dia mai yang dalam ni, dia tak lejah tau yang dalam ni. Hanya mai dia mati tu je. Tapi aku paksa tukar yang boleh ejah ni untuk nak senangkan nak ejah di bawah tu, sebab yang wave nya di bawah tak boleh ejah. Kamu boleh nampak tak? Dia tak boleh ejah. Okay, kalau LC dia boleh ejah. Right, so kat bawah tak ada apa. Kat bawah macam biasa aku pakai alloy Akron daripada Thailand 1.4, tayar 7080 CMI CMI punya CMI tayar. Pump mesin 4 port, DCNC fork, fork CNC fork lay lah daripada Tobaki Racing gang. Okay, so anggaran harga untuk semua barang ni, kalau alloy saja pun aku rasa dalam tak silap aku 2 gelung dah 200 lebih lah, kalau tak silap aku lah. Sebab alloy ni dia daripada Thailand, so alloy yang orang kata quality lah, alloy yang lebih kurang quality dengan SS Strong daripada Thailand. So DCNC bergantung juga, lebih kurang dalam 50 ke bawah lah. Tengok lah, tengok seller yang berdapat lah, kadang ada yang murah, kadang ada mahal. Nisi 4 port ada juga yang 100 lebih, ada juga yang 200 lebih. Okay, dia 4 port. Alright, lebih kurang tu lah anggaran dia. Okay, untuk spek enjin, okay, yang ni lah yang spek enjin yang terbaru lah, kiranya terbaru. Sebab nak kata terbaru pun bahagian atas lah bagi yang terbaru pun. Okay, sebelum ni yang mana yang tengok ikut channel aku, spek motor aku sebelum ni, sebelum aku buat yang hit terbaru ni, 68 Jet Pack juga sebenarnya. Okay, yang terbaru 68 Jet Pack, cuma aku up, aku pakai hit LC lah. Kalau apa boleh nampak hit block LC ke bang? Bukan, aku hanya pakai hit LC sahaja. Block aku persih mengekalkan block wave. So macam mana nak pakai tu bang? Macam mana nak buat? Kena alih tiang ke? Kena buat tapak dekat enjin ke? Tak. Hampa tak perlu alih tiang, hampa tak perlu buat tapak kat enjin. Hampa cuma hantar hit dan buat tapak dekat hit sahaja. Kiranya dia akan ubah lain semualah. Dia akan palam lubang ayak yang LC punya tu. Dia ubah tiang sikit untuk masukkan kepada tiang 4 wave lah. So ok, yang ni yang panjang cerita dia ni. Yang mana yang duk tanya tu, abang pasal apa lama tak upload video, lama tak upload video? Bila kita nak buat yang lain daripada yang lain ni memang agak rumit lah. So bagi yang nak buat HLC, PMP, Wave, dia banyak sikit dia punya kerja tu. Okay, so berapa kos aku habis untuk hit sahaja? Alright, aku cerita kat mereka, hit sahaja aku habis lebih kurang lansam 1000 lah. Kiranya kalau nak campur dengan barang-barang tu lebih kurang 1000. Hampa cuba anggarkan kalau hit saja dah duk dapat 400 lebih. Lepas tu hampa pergi buat hit tu untuk tapak block wave 400 contoh, dah 800 lebih dah. Lepas tu hampa beli cover, cover hit di depan, di tepi dah 100 dah. Okay, lepas tu dalam hampa kena beli rocker arm, hampa kena beli cam, hampa kena beli spring valve, hampa kena beli banyak lagi lah dalam-dalam tu. So aku rasa 1000 mungkin tak cukup, aku rasa lebih. Okay, so bahagian hit saja mungkin 1000 lebih. Kalau hampa dengar, weh aku kata weh mahalnya. Ya, memang mahal. Sebab dia memang totally memang kena ubah lah. So di bahagian belakang ubah ke bang? Tak juga. Bahagian belakang, okay, untuk spek baru ni aku tukar hit, aku pakai hit LC PMP Wave ni. Dan piston aku pakai piston LC. Dan root aku pakai root LC. LC apa bang? LC 4S ke? LC 5S ke? Y15 ke? Aku pakai LC 4S. LC 4S dia besar sikit. Okay, LC 5S dengan Y15 sama. Right, untuk aku pakai yang kali ni root LC 4S, piston LC, head LC. Okay, ada yang tanya pula, abang, abang pakai semua tu tak pakai coolant ke? Aku tak pakai coolant geng. Aku pakai, aku pakai apa dah? Aku tak pakai coolant. So aku hanya pakai macam biasa, running macam biasa. So tak panas ke? Buat masalah tak ada panas apa. Cuma untuk orang kata perkongsian lah, kalau hampa nak buat piston LC untuk nak pakai dekat block slip ni, block wave ni, hampa kena buat piston tu bagi longgang sikit lah untuk di block tu.
bila hangpa letak dalam blok tu, dia kena dia longgar sikit. Dia ada gap dia sebab bila panah, dia akan kembang piston tu. Bila hangpa buat fit, dia akan jadi faktor jam panah lah. Lebih kurang macam tu, dia akan jam panah. Kalau head block LC tak apa sebab dia jalan air. So yang ni tak boleh, hangpa kena buat longgar sikit. Okay, so clear kat situ. Bahagian head saja memang hangpa kena habis 1000 lebih. Lepas tu piston lagi, rod lagi, banyak. So blok aku pakai blok racing tanam slip, bukan blok ori apa semua, semua blok racing tanam slip. Pasal apa aku pakai blok racing tanam slip? Okey. Kalau hangpa pakai blok ori tanam slip, hangpa nak kena buat welding line, hangpa kena welding line, longkang dia apa semua tu kena machine lain. Tapi kalau blok racing dia mai longkang dia tu luas. So mana kata hangpa tak perlu dah nak welding ke apa ke, hangpa cuma perlu tanam slip saja. Tu untung dia blok racing tanam slip tu. Okey. So bahagian enjin, bahagian enjin aku pakai Grand Sub IKK lah, IKK J4. Aku static balancing lain, dadung 2 biji. Lagi apa lagi? Gearbox aku pakai standard je, 1, 2, 3, 4 saja racing. Mana lagi? Okey. Mana lagi aku nak quick review ke apa? Block lah, okey, block lah aku pakai Tobaki, full set Tobaki. Tapi aku buat 5 plate. Yang ni lah yang kami nak buat jual nanti, tapi tak apa, nanti kita akan keluarkan kat hangpa, stay tune kat IG aku saja. Okay, so untuk blok kelas tak slip ke bang? Okay, buat masalah memang tak ada slip langsung. Daripada aku pakai 4 plate tak slip, sampailah aku pakai 5 plate ni. Untuk spek yang baru ni tak ada slip lagi. Okay, alright, mungkin ada yang tanya, pakai heat LC bang, monifold abang pakai monifold apa? Exhaust pun abang pakai exhaust PMP je apa? Okay, exhaust ni exhaust Y15, Red Leo punya exhaust Y15, tapi bila hangpa nak pasang tu memang dia modifu-modifu sama je, LC ke Y dia sama. Tapi hangpa kena alter lah, sebab bila hangpa beli yang Y15 punya, dia lain tau, dia akan jadi macam tu yang Y15 punya, tapi wave dia di bawah. So hangpa kena alter lah, kat sini hangpa kena alter, kat sini hangpa kena alter. Okay, di bahagian belakang tak ada apa. Alright, so macam tu lah. Exhaust berapa duit aku beli? Exhaust 460 untuk yang carbon punya. Kalau yang hitam punya 430 saja. Bracket beli mana bang? Lawa. Lawa lah sangat bracket ni. Okey, bracket ni campur lah dua ni. Sebab tak ada nak beli bracket lagi. Nak beli hari tu pun dia nipih, sebab nanti dia akan goyang. So aku pakai mana ada je. Ni pun kejap lah. Cuma mungkin di mata apa, tahu pun nak cantik ke kan. So tak apa, nanti kita akan cari yang tu. Alright, so senang kata full spec enjin aku ni. Dan orang kata daripada bawah sampai ke atas adalah 68 J4, head CNC putting Tobai Tobaki 2326. Okay, so apa lagi nak kena buat kalau hampa pakai head LC ni? Okay, intake hampa kena welding lain. Kalau hampa nampak kat sini, hampa kena welding lain. Alright, welding lain ikutlah hampa nak talar belah mana. Aku dulu aku talar belah kiri. So mai aku tunjuk hampa. Dulu aku talar intake aku ni belah kiri. So hampa boleh nampak lah kalau set aku yang dah teguk ni. Okay, dah teguk ni. Buat masa sekarang ni aku tak mau dah talar tepi, aku nak talar depan. Nanti aku akan tukar lah cover set ni. Dan aku tak mau tak apa, korek dah lah tebuk-tebuk apa cover set. So aku nak pergi nampak kemah elok lah. Buat masa ni tak boleh tak tukar lagi, baru keluar sejauh motor ni. So nanti kita tukar. Okay, so itulah keadaan intake. Kena wedding, aku wedding talar ke sana. Dan hangpa kena buat satu plate besi lah untuk hadang daripada angin tepuk. Mana nampak tak? Okay, so clear kat situ. Alright, ada yang tanya, ada yang suruh review filter air, filter petrol. Okay, filter petrol ni yang Tyler punya. Aku ada pergi event dekat Jaya Songklaw itu, NGO punya. So ada depa dia jual kat sana, so aku belilah satu. Dia filter dia memang besar yang aku nampak tu, memang besar. So puas hati lah filter dia. Dalam aku beli itu 900 baht, duit kita dalam berapa belah ringgit macam tu lah. Ok, clear kat situ. Barang-barang lain tak ada apa, macam biasa barang-barang lain tak elok macam biasa. Lever gear CNC, jet CNC, kira CNC, footrest CNC. Tempat pijak ni pun yang Swift punya, yang Thailand punya. So kira CNC, kebanyakan barang-barang aku ni barang yang Thailand punya lah, keluaran Thailand punya. So alright, apa lagi yang hangpa nak tanya tentang motor aku ni, aku boleh bagi tahu sebab sikit. Kalau
tak ada dalam video ni yang hangpa nak tanya, hangpa boleh tinggalkan di ruangan komen, nanti aku akan balas balik seperti biasa dan aku akan buat video mungkin nanti aku akan beritahu kat hangpa. Alright. So, exhaust. Okay, aku review sikit exhaust kat hangpa. Red Leo size 35 35 53 di belakang kan. Alright. Sebab aku pakai kecil je. Kecil pun tak kecil sangatlah, 35 35 ni 53 sebab aku tak mahu bila exhaust terlampau besar sangat takut dia bawah dia lembut sikit. So dengan keadaan law ni bagi aku okey, tak ada masalah apa. Alright, untuk arm aku pakai arm BST yang panjang 2 inci yang keluaran first punya arm BST. Okey. Reservoir racing boy. Okey ke bang reservoir ni? Okey, tak ada masalah, aku pakai dalam kurang satu lebih saja. Arm pun lebih kurang satu lebih saja dekat 200 dulu awal-awal aku beli. Okey, tak ada apa. Cover set, cover set aku custom sendiri, cover set aku beli silver punya, lepas tu aku custom strike. Yang tu je lah. So total aku habis dekat motor aku ni. Okey, okey. So bagi hangpa yang tanya, CDI aku pakai CDI apa? CDI aku pakai CDI cozy lah yang boleh mapping. So mood aku letak kat sini, CDI aku letak dalam. So CDI tu kalau hangpa nak beli, hangpa boleh roger aku. Siap sekali dengan mapping lah. Siap sekali dengan mapping, siap sekali dengan semua mood lah. Kita akan adjust semua mood. Apa-apa hangpa boleh DM kat IG aku ataupun WhatsApp aku. Alright. So, berapa total aku dah habis untuk motor ni sahaja. Alright, kalau nak dikirakan lah motor ni, aku dah habis daripada awal, daripada motor ni buruk, tak ada apa, sampailah dekat keadaan law yang dekat dalam enjin aku dah obohor beberapa kali, buat spek no spek ni, buat spek no spek ni, ubah spek no, buat spek ni tak jadi, buat spek no, banyak dah. So total anggaran aku dah habis lebih kurang 15,000 ke atas lah. Memang banyak yang kalau hangpa dengar, oi betul ke? Ya, memang 15,000 ke atas aku habis dicampurkan dengan barang-barang luaran pun semua, agak keras lah. So yang mana yang player-player wave yang teringin nak main yang macam ni, yang tailuk macam ni, memang poket kena bagi tebal sikit lah. Yang mana player wave dia tahu lah dalam video ni, memang poket kena tebal sikit untuk nak layan tailuk macam ni dan juga spek motor macam ni. Kalau hangpa nak buat spek yang sedang-sedang, boleh je murah je macam spek 57, 60, tak jet, lebih kurang macam tu lah. Okay, so alright, nak payung bunyi? Okay, nak payung bunyi, kita tunggu kita bawa motor ni keluar, nanti aku payung bunyikan hangpa. Okay, alright, let's go.